informasi tentang tenaga kerja wanita atau TKW yang disiksa di Malaysia, yakni Utih, warga kampung Cimapag, Desa Loji, Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi, petugas Kemnaker menemui pihak keluarga korban di rumahnya untuk mencari tahu kronologis pemberangkatan hingga keluarga mendapatkan informasi bahwa Utih mengalami penyiksaan oleh majikannya di Malaysia. Benar-benar legal itu PT? Ini PT udah dicabut. Ya, dibukukan ya izinnya. Udah dicabut. Yang punyanya juga meninggal. Ya, katanya betul. Malam juga ya, bilangnya gitu. Staf itu. Yang punyanya juga meninggal. Jadi kalau Pak Farid itu taunya dari mana kalau dia mau dipulangin tanggal? Dari agen. Dari agen mau tekan. Yang mau tekan ya. Waktu saya juga kesana tuh. Dia saya yakin lah itu makanya dia bikin surat pernyataan ya, ya itu dia berani udah masuk. Pada kesempatan tersebut pihak keluarga menginginkan Utih untuk segera dipulangkan ke Indonesia dan mendapatkan haknya secara utuh. Yang keinginan keluarga itu di pihak keluarga ya semua ya. Satu, pengen dipulangin secepatnya. Yang kedua, gaji dia yang belum dibayar tuh dibayar full. Yang ketiga, istilahnya hak-haknya itu diusahain tapi belum aja. Seperti yang lain didapatkan orang lain. Bahasa kampung pemerintah dendaan gitu, bahasa kampung. Pihak Kemnaker juga menyampaikan bahwa akan mengupayakan hak Utih agar dapat dipenuhi dengan baik oleh pihak majikan. Telusuri dengan keluarga Utih di sini di Pelabuhan Ratu. Jadi kita akan tetap mengupayakan bahwa hak-hak dari TKI-nya Utih supaya bisa terpenuhi semua, gitu kan, supaya bisa memang harus diterima oleh TKI-nya. Sekian laporan Naker TV.